Pendaftaran Cagub Cawagub pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Listianto Dardak di KPUD Jawa Timur berlangsung riuh. Aksi dorong mewarnai pendaftaran pasangan ini saat berada di pintu gerbang kantor KPUD Jatim. Masa pendukung Kofifah Emil yang datang ke kantor KPUD Jawa Timur, Jalan Tenggilis nomor 1 Surabaya ini begitu antusias mengantar Menteri Sosial dan Bupati Trenggalek tersebut untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dalam pilkada mendatang. Begitu semangatnya, masa sampai terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di pintu gerbang kantor KPUD Jatim. Bahkan sejumlah pendukung sempat terjatuh saat berdesakan untuk bisa masuk. Mereka yang tidak memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh KPUD Jatim tidak diperbolehkan masuk karena ruangan tempat pendaftaran sempit dan terbatas. Insiden aksi dorong ini sempat membuat pasangan Kofifah Emil tertahan di luar pintu gerbang KPUD Jatim.